Kementerian Agama Kabupaten Madiun mencatat dari 365 jemaah haji asal Kabupaten Madiun di tahun ini, ada 2 calon jemaah haji yang gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah lantaran terlibat kecelakaan lalu lintas jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Humas Kementerian Agama Kabupaten Madiun menjelaskan 2 calon jemaah tersebut yaitu Ma'arif dan sang istri yang harus batal berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut karena kecelakaan lalu lintas. Diketahui pasangan suami istri ini sudah susah payah menabung selama 10 tahun agar bisa naik haji. Kemarin ada yang kecelakaan 2 orang, bernama Pak Ma'arif besar ibu. Tetapi kemudian juga karena ada jemaah cadangan, digantikan keluarga anak rumah. Kemudian untuk Pak Ma'arif yang tertinggal ini berangkat tunda. Berangkat tunda nanti kalau sudah sembuh. Tahun 2017 ini jumlah jamaah haji dari Kabupaten Madiun yang berangkat ke Tanah Suci sebanyak 365 jemaah. Jemaah putra sebanyak 171 dan jemaah putri sebanyak 194 jemaah. Mereka tergabung dalam kloter 21 Embarkasi Surabaya bersama jemaah haji asal Kabupaten Tuban dan Kota Surabaya. Tova Pradana, JTV.